membludaknya pengunjung Pasar Tugu Alun-Alun Kota Probolinggo. Kurang sadarnya masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19 yang semakin gencar. CB News Probolinggo, masa pandemi virus COVID-19 yang tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya, bahkan semakin meningkat akhir-akhir ini yang menyerang di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat harus lebih menyadari upaya pemerintah dalam menekan dan memberantas mata rantai penyebaran virus tersebut. Seperti halnya Pasar Tugu Sabtu dan Minggu di alun-alun kota Probolinggo, sebaiknya jangan dikunjungi dulu dan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Menurut pantauan beberapa awak media Probolinggo, para pengunjung Pasar Tugu banyak yang mengabaikan prokes yang sudah dianjurkan pemerintah kota Probolinggo. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah, koresponden CB News dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Kepada pengunjung Pasar Minggu, diharapkan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Karena COVID-19 masih belum selesai. Sekali lagi kami menghimbau dari pemerintah kota Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja, untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker. Karena COVID-19 masih belum selesai. Dengar, dengar. Thank you.